Nah, tuh. Pegang. Pegang tuh. Tuh pegang tuh. Nih. Dadah. Kok enggak meledak? Hey guys, The Wall Kids here. Jadi hari ini kita bakal main apa ya game namanya? Oh, Bridge and Clean. Jadi Bridge and Clean ini game tentang kita jadi petugas hotel buat membersihin kamar orang. Aku juga enggak tahu ini game-nya kayak gimana, langsung aja kita main, oke? Okay? Kita start the game. Ini ngapain? Oke, okay, kita dorong. Ini game-nya sih menarik banget sih. Tadi kalau di trailer sih kayak live action gini, tapi gua enggak tahu nih game-nya. Ini apaan? Kita ngapain? Kita ngapain sekarang? Ketok-ketok. Kita ketok-ketok dulu. Kok enggak ada yang keluar sih? Kunci. Kalau kunci ini kebuka nih kayaknya. Kok musiknya mati sih? Kenapa jadi kayak film horor gini? Bukan, jadi sepi kan? Malah kayak film horor jadi. Kayak game horor. Tok tok tok. Kok enggak bisa sih? Cara masuknya gimana kalau enggak bisa? Tok tok tok. Enggak bisa juga. Set, ada bom di sini. Ada bom. Buat apaan? Buat apaan ini? Woi, kaget gua. Waduh, meledak lagi. Oh, gitu cara bukanya, harus dibom dulu. Aneh banget ya. Cara bukanya harus dibom dulu. Oke, kita bersihin kamarnya. Apa yang harus dibersihin? Idih, jorok banget. Jorok banget. Master the Bragway. Anjir, kaget gua. Fish out. Kaget. Iya, Bu. Maaf, Bu. Oke, kita bersihin pakai pel dulu. Kita bersihin. Oke. Master the Bragway. Bu, saya cuma pengen bersihin ini, Bu. The girl there is on. Apain lagi? Ini gimana caranya? Oh, kalau misalnya kuning itu masih kotor. Strump glazing the plumber. Master the Bragway. Bersik. Oh, strump glazing grated plumber. Oh, ini kita bersihin ini. Kenapa kayak gini? Kenapa jadi kayak gini? Iya, iya. Ih, dipecat lagi. Salah gua apaan? Kita dipecat. Oke, kita ulang lagi aja deh. Waduh, jorok banget nih orang. Udah kotor gini, diemin aja lagi. Ya, kita bersihin lah. Kita sebagai petugas harus bersihin. Kejauhan dong. Oke, kita bersihin. Bersih. Berisik, gue cuma bersihin kamar lu, cuy. Ngapain lagi nih? Please out. Berisik ah. Master the Bragway. Please out. Berisik. Wrong hey. Ganti apa? Oh, ini harus diganti nih, kotor ternyata. Oh, kita harus ganti anduknya. Kita kasih anduk yang bersih. Gue coba yang main bersihin doang. Dah. Oke, udah bisa. Udah kan? Oh, udah clean. Oke, sip. Kita lanjut ke kamar berikutnya. Kita taruh bomnya. Move out. Waduh, meledak dia. Tango down. Go. Kita bersihin. Gue kaget, sumpah. Radio bikin kaget. Sampahnya kita buang. Kita buang. Oke, okay, nice. Kamar selanjutnya. Dorong. Apa lagi? Udah kan. Please out. Get out. Suaranya kayak Arnold. Get out. Please out. Strong glazing grated plants. Udah kan, udah semua kan. Kurang apa? Ini udah, itu udah. Apa harus dibuang nih pelanggan ya? Oh, ininya. Terus. Oh shit. Shit. Oh udah. Oke. Iya, gua keluar. Peace. Peace out. Kok gua dipecat lagi sih, ha? Shit. Kedeketan.
ini gue boikot aja lah. Tapi gue kesel banget sama pekerjaan ini. Nah, nih. Bodoh amat. Bodoh amat, gue udah kesel banget nih. Nih, tuh. Nih. Lagi nih, toilet nih. Gue udah kesel banget nih. Tuh. Dah. Bodoh amat. Bodoh amat. Gue mau keluar dari pekerjaan ini. Lihat dah. Ini hotel aja ngetok pintunya pakai bom. Terus gue dipecat gara-gara bersihin kamar. Coba bayangin. Gue bersihin nih. Hah? Yourself and your fat fucking ass. Ah, tuh. Pegang tuh. Nih. Dadah. Kok gak meledak? Oke lah guys, segitu aja game hari ini, Bridge and Clean. Game-nya cukup seru sih. Emang tujuannya yang bersihin doang, tapi ya kalau kalian suka game-game kayak gini, kalian bisa subscribe channel gue atau enggak bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian, terserah. Oke, udah gitu aja guys, see you in the next video, bye bye.